Okay. Jadi ini proses penanaman kita menggunakan bioteknologi, dan ini adalah sijil ataupun bukti yang kita patentkan di World Intellectual Property Organization ataupun pemegang harta intelek dunia yang memegang patent number penanaman menggunakan tissue culture. Okay, ya? Jadi anda jangan takut. Anda boleh tengok display kita di belakang tu nanti. Di setiap packaging kita mempunyai lambang ini. Lambang WIPO. Lambang WIPO ni sebenarnya begini kelebihannya, tuan-tuan dan puan. Oh, tadi saya lupa bagi kopi. Okey, ini lambang WIPO nya. Begini contohnya bagi kopi, ya. Bagi kopi pula. Apa kelebihan WIPO lambang ni? Dia begini. Kita menjual produk-produk kesihatan kita bioteknologi ini, contohnya lah satu batang kopi, batang. Bungkus. Satu bungkus kopi ni dijual dengan harga katakanlah RM10. Okey, ya? RM10. Katakanlah RM10. Ditakdirkan apabila letupan gunung bina tubuh terjadi kepada kopi ini, contoh dia meletup di pasaran, tak mustahil akan ada klon, betul? Betul tak? Tak mustahil akan ada klon copycat. Akan terjadi, betul? Sebenarnya jika terjadi macam tu, kita paling best. Sebagai networker, sebagai usahawan e-biotech, kita paling best. Tahu kenapa? Satu sejen kopi bernilai RM10. Kalau dia copycat, kita tangkap dia. Satu sejen kopi bernilai 1.2 juta. Nak yang mana satu? Kita tangkap saja dia. Kita pergi bagi dengan AHP. Terbukti dia copycat, kita charge dia 1.2 million. Itu syarat daripada WIPO. Yang mana satu kamu mau? Biarlah dia berfikir. Betul tak? Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila produk patented, kelebihannya begini. Ada tahu kelebihan BMW dengan Proton Saga? Saya pun explain juga. Macam-macam saya. Okey, begini contohnya. Proton Saga, anda pernah dengar Proton Tiara? Oh, di Sabah ni Proton Tiara ni kurang sikit. Proton Tiara tahu? Proton Tiara 10 tahun lepas ada. Sebenarnya Malaysia keluarkan Proton Tiara. Tapi hari ini Proton Tiara dah tak ada keluaran lagi. Jadi siapa yang menggunakan Proton Tiara, mau cari skru pun dah tak ada. Dah tak ada. Belum sampai 30 tahun. Tapi tuan-tuan dan puan, jika anda menggunakan kereta jacking, apa ke? Ninja King. Oh, jika anda menggunakan kereta Ninja King, anda jangan risau. Oh, ni nak promo Ninja King. Anda tak perlu risau. Kerana hari ini anda beli Ninja King, 20 tahun di hadapan, anda cari skru dia pun anda akan dapat. Kerana apa? Toyota. Toyota kan? Keluaran kan? Toyota mempunyai R&D. Kerana dia patent lambang port Toyota tu di international. Proton tak buat begitu. Itu kelebihan dia. Maksudnya produk berpatent. Contohnya seperti kopi kita. Anda pernah dengar beratus-ratus produk berasas kopi terutamanya di pasaran sebelum itu. Apa terjadi hari ini jika anda nak gunakan kopi A yang dah tak ada di pasaran? Aku minum kopi A ni bagus lah. Aku minum kopi B ni bagus lah. Tapi dah tak ada di pasaran. Betul tak? Tapi produk kita anda jangan risau kerana kita mempunyai R&D melalui WIPO. Okey, ya? Jadi maksudnya 10 tahun depan anda nak guna kopi yang sama pun ada. Okey. Dan ini adalah bukti. Bukti yang kita mendapat kajian daripada saintis seluruh dunia. Jadi anda boleh tengok pelan-pelan lah. Dan ini adalah fungsi-fungsi Coricep. Saya serba ringkas. Saya kalau saya ceritakan satu persatu, anda baca ni pukul 4 pagi baru kita habis. Okey, ya? Ya, jadi anda, saya tak mau baca situ. Anda baca sendiri. Apa yang saya nak ceritakan di sini, adakah anda faham maksud sistem membantu sistem pernafasan? Okey, adakah setiap manusia mempunyai paru-paru? Ada, betul. Jadi Coricep ni mempunyai 3 bahan aktif yang utama yang tiada di dalam benda-benda lain, iaitu yang pertamanya adalah Cordycepin. Yang kedua adalah Cordycepin, yang kedua adalah adenine. Yang ketiga adalah adenosin. Okey, ya, itu 3 bahan aktif. Yang tu tak hafal pun tak apa, yang tu dia doktor saja. Itu ada satu doktor. Okay.
adenosin, adenin dan cordyceps. Tiga bahan aktif ni cuma terdapat di dalam cordyceps. Jadi, apabila anda menggunakan cordyceps, anda akan cordyceps tersebut melalui tiga bahan aktif ni akan membantu sistem pernafasan anda dalam masa yang cukup cepat. Okey ya? Sebab itu, apabila pesakit asma menggunakan produk kita ni, dalam masa yang cukup cepat, dia akan rasa segar. Okey ya? Itu sebabnya. Tiga bahan aktif tadi. Seterusnya, anda tengok anti-tumor. Anti-tumor. Tumor adalah anak kepada kanser. Betul? Betul tak betul? Tumor datangnya kanser. Jadi, produk cordyceps ni adalah anti-tumor. Kerana apa? Cordycepin. Satu-satunya bahan aktif di dunia yang boleh mengaktifkan semula sel. Satu-satunya bahan di dunia, tuan-tuan dan puan. Dan cuma terdapat di dalam cordyceps. Yang boleh mengaktifkan balik sel yang mati. Sel mati itu dinamakan tumor. Apabila semakin banyak tumor di dalam badan kita menghasilkan kanser barang. Okey eh? Anda baca. Kalau saya baca, saya tunjuk dot 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 tu satu satu 5 pagi pertama. Okey eh? Okey tak okey? Okey. Masih okey? Okey. Ataupun kita berhenti di sini? Teruskan. Nak lagi? Ini baru muka lima. Okey, next kita tengok. Cordyceps juga menguatkan sistem imun. Anda faham sistem imun? Faham ya, sistem ketahanan badan, betul? Sistem ketahanan badan. Tapi bezanya cordyceps dengan produk-produk yang lain begini, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sistem ketahanan badan, antibody. Anda pernah dengar penyakit SLE? Autoimmune disease. Pernah dengar? Antibody menjadi racun kepada badan. Pernah dengar betul? SLE ataupun autoimmune disease dia panggil eh. Antibody menjadi racun. Jika anda menggunakan sebarang-sebarang ubat untuk meningkatkan kandungan antibody, apa jadi? Maksudnya, antibody menjadi racun. Bila anda tingkatkan lagi antibody, imun anda ditingkatkan lagi, maksudnya anda menambah racun di dalam badan. Betul tak? That's why produk ini berbeza, tuan-tuan dan puan. Produk ini mempunyai adenin di dalam dia. Adenin ni dia begini. Apabila dia masuk di dalam sistem badan ya, badan kita, dia akan merawat dulu sel yang mempunyai masalah tu. Okey, contohnya macam ni ya. Kak lah contoh kak. Okey, katakanlah kak demam hari ni kan. Kak demam, katakan demam hari ni kan. Saya bos. Saya bos ni. Jadi kak demam pergi hospital tak dapat MC. Jadi kak terpaksa datang bekerja, betul? Saya sebagai seorang bos, saya adalah agent antibody, agent immune, produk-produk yang lain saya contohnya. Jadi saya akan memaksa kak bekerja, betul? Jadi kak dalam keadaan demam, selepas saya paksa, kak mesti bekerja, betul tak? Dalam keadaan demam pun terpaksa bekerja lah, bos suruh. Betul tak, betul? Itu yang terjadi dengan body kita. Apabila kita masukkan transfer factor, transfer factor ni bagus, TFA dia panggil, transfer factor. Masuk transfer factor ke dalam badan kita, agent untuk membangunkan antibody. Antibody tu walaupun dalam keadaan sakit, dia akan bekerja je. Apa pengakhiran dia? Antibody tersebut, contoh macam kak tadi dalam keadaan demam, sampai satu level, kak akan pingsan. Betul tak? Itu yang terjadi dengan produk lain. Kita lain, produk kita lain. Okey, kak datang kepada saya, MC tak dapat, betul? Tak apa, saya sebagai seorang bos, cordyceps ni, saya cordyceps, saya masuk, saya jumpa dengan kak. Oh kak, demam kak. Kak jangan bekerja dulu kak. Kak, saya buat rawatan dulu, dah rawat. Kak dah sihat, saya push kak bekerja. Jadi kak akan bekerja dalam keadaan sihat. Betul tak betul? Itu perbezaan produk kita dengan yang lain. Dan tonik buah pinggang. Tonik buah pinggang. Masih kusuk, dia takut saya duduk depan ni. Ni ada juga yang makan saya nanti ni. Okey, tonik buah pinggang tuan-tuan dan puan. Buah pinggang, anda boleh baca saja di depan tu. Jangan tengok saya, tengok depan. Okey, buah pinggang. Adakah anda tahu fungsi buah pinggang? Anda tahu tak kenapa orang kencing manis kena cucuk insulin? Tahu tak? Tahu. Tahu. Kenapa? Kenapa? Orang kena cucuk. Gula tinggi. Mau tambah apa? Okey. Sebenarnya orang yang
kencing manis tu diberikan insulin, ada cucuk sini, ada cucuk di perut. Kerana sakit kencing manis akan menyebabkan pankreas tidak berfungsi. Okey, pankreas adalah pankreas yang menghasilkan insulin. Okey, pankreas dia berada di sini, satu di kiri, satu di kanan buah pinggang. Di tengah ni ada pankreas. Pankreas akan menghasilkan insulin, protection protein berlebihan di dalam badan. Okey ya. Apabila pankreas tidak berfungsi, tidak menghasilkan insulin. Insulin tugasnya adalah untuk insulinkan apa yang tak betul di dalam sistem badan kita. Okey ya. Jadi apabila pankreas tidak berfungsi, buah pinggang kita akan rosak. Tugas buah pinggang adalah menapis apa saja makanan, minuman yang kita makan kecuali protein. Okey, faham ah? Jadi apabila apa dia ni? Contohnya macam ni tugas buah pinggang. Water filter, penapis air. Anda pernah tengok penapis air, okey? Penapis air di rumah kita, hari-hari kita minum, walaupun dah ditapis oleh kerajaan, masuk ke dalam rumah kita, tetap kita perlu menggunakan penapis air, betul? Apa yang terjadi dengan penapis air itu, setiap minggu kita cuci cartridge dia, betul? Apa yang, bila kita keluarkan cartridge, air hijau, kuning, biru, coklat, macam-macam ada, betul? Jadi itu yang sama seperti buah pinggang kita. Cuma persoalannya, adakah buah pinggang kita setiap minggu kita keluarkan cuci? Betul tak? Cuba bayangkan umur macam saya yang dah 70 ni. Okay. Takkanlah saya nak tunjuk orang yang tua pada saya, kan? Saya tunjuk saya yang 70 ni, 70 tahun buah pinggang saya tak pernah cuci. Cuba bayangkan betapa kotornya keadaan buah pinggang kita tu. Betul tak? Jadi jangan takut, adenosin di dalam cordyceps ni tadi akan membantu cuci buah pinggang anda. Jangan risau, kan? Dan ini adalah benda yang paling ditakuti oleh kaum lelaki terutamanya. Kerana buah pinggang yang rosak tidak boleh menghasilkan benih kepada lelaki. Minta maaf cakap. Betul, ini saya cakap betul. Kerana buah pinggang yang menghasilkan benih kepada lelaki. Jadi, confirm kalau buah pinggang rosak yang kecil manis itu confirm out of service. Okey ya. Tapi tuan-tuan dan puan, that's why saya jumpa 5-6 orang yang tanya saya, "Ish, aku heran ba. Kenapa ba? Aku makan satu batang kopi campur satu Vita Plus. Good morning, cikgu." Inilah sebabnya tuan-tuan dan puan, kerana di dalam ni ada adenosin yang akan membantu buah pinggang anda berfungsi semula dalam masa yang cukup cepat. Okey tak okey? Okay. Kopi saya bagi kepada abang. Okey ya. Okey. Dan sebab ringkas saya ceritakan pasal time. Jadi itu adalah tugas cordyceps. Jadi jika anda nak pilih cara pemakanan, anda boleh pilih dalam rangkaian produk kita ni. Kita adakan rangkaian produk bermacam-macam. Kita adakan dalam bentuk jus, kita adakan dalam bentuk kopi, kita ada dalam bentuk kolagen. Kita ada dalam bentuk macam-macam. Saya ringkaskan di sini kerana masa pun mencemburui kita. Sebab di Sabah, ini sudah kira malam. Okey ya. Jam berapa ni? Jam 10 ya. Okey. Jus kita campurkan 3 elemen. Yang pertamanya adalah cordyceps sudah semestinya. Yang keduanya kita campurkan dengan 20 jenis buah-buahan untuk antioksidan. Dan yang ketiganya kita campurkan dengan satu teknologi hexagonal water technology. Penerangan lengkapnya anda boleh berjumpa dengan saya selepas ini atau berjumpa dengan siapa-siapa yang bawa anda seterusnya. Ini saya terpaksa lajukan kerana masa amat mencemburui kita, tuan-tuan dan puan. Okey ya. Dan ini adalah kita hantar pergi frame untuk test antioksidan. Produk kita anda tak perlu guna banyak untuk testing sebenarnya. Contohnya jus, kenapa kecil sangat jus kita? Kerana mengikut daripada frame, sekadar menggunakan 4 ml antioksidan, kandungan antioksidan. Radikal bebas disingkirkan 100% tuan-tuan. Produk kita, okey? Dan produk yang kedua tuan-tuan, seterusnya, jangan risau. Produk ini diiktiraf halal oleh JAKIM. Dan produk kita juga diiktiraf tiada mengandungi sebarang racun berjadual Oleh Institut Racun Negara, terutamanya USM yang mendapat iktirafan WHO. Okey ya? Seterusnya, kopi. Kopi kita adalah kopi yang unik, luar biasa. Kopi yang paling rendah ingredient K
kalori. Kalori, kandungan kalori paling rendah. Jadi anda boleh minum kopi tapi tengok kalori. Kalau kalorinya 100, 200, 300 anda minum, anda boleh kena kencing manis. Cari yang bawah daripada 100 eh. Yang kita punya 88 kilo kalori. Okey. Dan kita ada Vita Plus. Vita Plus ni adalah sejenis kita campurkan cordyceps dengan satu herba gurun. Khas untuk orang yang bermasalah masalah saraf, masalah sistem imun yang betul-betul kritikal, masalah yang ketahanan body dia out, dan macam-macam masalah kelelakian dan kewanitaan. Okey eh? Tapi ini jangan diberikan kepada kanak-kanak kecil yang bawah umur. Karena nanti dia cepat ada umur. Okey eh? Faham eh? Okey. Dan kita ada dalam bentuk kapsul. Ini adalah 100% cordyceps. Ini memang bagus untuk rompah. Memang teramat-amat bagus. Karena apa Dr. Roman? Selalu kita jumpa, eh aku tak bolehlah minum jus. Eh aku tak bolehlah minum kopi. Tapi kau makan nasi hari-hari. Makan, okey no problem. Ambil daylight, masuk dalam nasi. Kau makan mie goreng sehari, makan. Ambil daylight, masuk dalam mie goreng. Kerana apa tuan-tuan? Kita ciptakan produk ini. Dia tidak akan cacat walaupun dimasukkan di dalam apa saja makanan yang kita makan hari-hari. Unik. Okey eh? Dan kita ada Cody Bear. Cody Bear. Saya nampak ada satu testimoni Cody Bear. Saya tertarik sangat. Hari tu saya mari sini. Sorry to say lah. Saya tengok lain muka dia. Hari ni saya nampak muka dia shine. Ada merah-merah sikit kan. Maksudnya pembangunan saya dalam muka dia tu nampak lain. Ini bagus tuan-tuan dan Kenapa? Kerana kita masukkan cordyceps dan campurkan dengan kolagen. Kolagen kita adalah marine kolagen 500 Dalton. Anda boleh beli kolagen di pasaran luar tuan-tuan dan puan. Tapi anda fikirkan di sini tuan-tuan, anda nak cantik dengan pembelian kolagen yang bernilai RM30-40, 100 seket, anda boleh gunakan tuan-tuan dan puan. Tak ada masalah. Tapi dari segi logik ya tuan-tuan dan puan, nak mendapatkan kolagen tu di tengah laut sana tuan-tuan. Adakah kita boleh jual dengan harga yang murah? Tak boleh dapat, betul tak? Yang murah maksudnya mesti ada chemical. Jadi di sini kita cari satu formula. Macam mana untuk bagi efektif kolagen kepada setiap pengguna kita, tuan-tuan. Sebab itu produk kolagen kita ni laris di pasaran 10 hari terbukti berkesan. Cantik, comel, lotek, tegang segala mak nenek lah. Ya, nenek kata kan. Dan yang kedua kita campurkan manjakan ni. Kerana apa tuan-tuan rupan, manjakan ni bagus untuk rahim, bukannya Abdul Rahim. Kalau isteri kepada rahim, boleh. Kalau rahim makan, kuranglah dia tak ada rahim. Okey ya. Dan kita masukkan roh bata di dalamnya. Kerana apa tuan-tuan rupan, semakin hari semakin berumur. Betul tak? Mana ada orang semakin hari makin muda? Tak ada tak? Bila lumrah hidup semakin hari semakin berumur, semakin kita semakin berumur. Tapi body kita semakin mengendur. Betul tak? Jadi lobata ni akan membantu peringkat umur yang sama, pengenduran yang sama. Yang terjadi, peringkat umur di sini, pengenduran, dia umur 70. Itu yang terjadi. Jadi kita boleh kontrol kita punya sistem body supaya tak nampak tua lah. Dia awet muda tapi hati-hati. Janganlah guna satu sikit bila tengok cermin. Tak muda pun. Janganlah macam tu kan. Dia kontrol awet muda. Contoh dia macam saya tengok. Ni lah. Ini saya tengok ni semua kan. Mungkin lagi 5 tahun saya nampak sama lah macam ni juga. Waktu tu umur dah tua. Okey kan? Dan di dalam ni juga kita ada apple. Panel-panel apple. Tugas dia adalah untuk UV protection. Macam di Sabah ni. Mungkin kurang lah kalau di Semenanjung tu. Hari-hari kalau di KL tu panas sangat. Jadi ramailah orang ni gunakan sunblock. Betul tak? Sunblock betul tak? You ada guna sunblock? Tak. Siapa yang guna sunblock? Maka kolagen. Siapa yang guna sunblock, saya nak tanya satu soalan saja. Adakah anda menggunakan sunblock di belakang? Tidak. Tidak betul tak? Sunblock di depan saja. Jadi kalau, sorry lah. Kalau anda buka baju, anda ada tone color dua color. Belakang color lain, depan color lain. Betul tak? Jadi di sini kita ada extra apple untuk UV protection. Guna saja satu body akan ditahan oleh UV protection. Sunblock untuk satu body, tak perlu satu-satu. Okey eh? Dan itu kelebihan produk kita. Kita tengok sikit
cara penggunaan dan ini seterusnya. Jadi Tuan-tuan Roban, kalau produk yang macam ni Tuan-tuan Roban, anda nak tengok tak testimoni dia Tuan-tuan? Nak tengok tak testimoni? Nak tak? Nak. Mau tengok? Mau tengok? Betul? Okey, saya tunjukkan testimoni kita. Ini yang pertama Tuan-tuan, yang saya maksudkan tadi. Terlantar Tuan-tuan Roban, 5 tahun Tuan-tuan. 500 ribu ayah dia habiskan. Seorang sahabat saya Tuan-tuan Roban. Lama yang kita tak jumpa, terlantar, tangan jari semua putus Tuan-tuan Roban. Sejenis penyakit misteri. Selepas menggunakan produk kita 1 bulan, hari ini Tuan-tuan Roban dia boleh berjalan untuk dukung adik dia Tuan-tuan. Okey tak okey? Okey. Okey, luar biasa Tuan-tuan. Nak tengok live nanti anda boleh dapatkan CD ya. Okey. Dan seterusnya yang kedua Tuan-tuan Roban, kanser payudara. Seorang makcik yang putus harapan Tuan-tuan Roban. Anda nak tahu tak keadaan dia Tuan-tuan? Kalau anda, cuma anda bayangkan keadaan dia. Keadaan dia Tuan-tuan Roban, nak mendapatkan rawatan dia tu, dia terpaksa tunggu semua yang bergelar manusia keluar daripada hospital. Baru dia boleh masuk jumpa doktor. Itu pun doktor terpaksa rawat dia. Kerana tugas seorang doktor. Teramat busuk Tuan-tuan Roban. Anak dia yang kecil dan juga suami dia Tuan-tuan lari daripada rumah kerana teramat busuk. Cuba anda bayangkan betapa periknya makcik ni. Tapi Alhamdulillah Tuan-tuan Roban, atas komitmen dia Tuan-tuan, dia menggunakan produk ni. Hari ni Tuan-tuan Roban, 12 set kanser dia zero hari ni Tuan-tuan. Okey tak okey? Okey. Saya penat cakap. Dan seterusnya Tuan-tuan, kita tengok. Satu dalam sejuta bagi saya. Asalnya kencing manis. Di belakang sini. Di belakang sini. Di belakang dia ada satu ketulan macam bisul. Ada satu ketulan macam bisul asalnya. Tapi apabila kita buat dressing, cuci, dressing tahu? Ya. Tahu. Cuci dah hampir separuh ni tuan-tuan. Saya tengok ya Allah. Teruk sangat ya. Jadi atas dasar kepercayaan ikhtiar dia Tuan-tuan Roban yang menggunakan produk ni dah hari ni Tuan-tuan tengok yang terkini. Tepukan sikit kepada makcik ni. Luar biasa. Dan seterusnya, Abot seorang penyanyi. Kenal tak ni? Abot penyanyi. Abot? Kenal. Alternatif buat orang timur. Kenal. Abot penyanyi dulu kan penyanyi. Dan dia menghilangkan diri kerana tiroid. Dan menggunakan produk ni, selepas menggunakan produk ni, tak ada pula gambar yang terbaru dia keluar paper tu. Dah keluarkan album yang baru dah pun. Okey ya? Dan seterusnya kita tengok, ini orang yang paling glamour kakinya, bukan orangnya. Inilah orang yang paling glamour kakinya, bukan orangnya. Okey, Pak Wahab ni, kaki dia tu nak dipotong oleh doktor. Kenapa? Kencing manis. Kencing manis. Dan hari ni Tuan-tuan Roban, dia bebas daripada kencing manis dia. Dan action pula tu sekarang ni dah boleh minta keluar. Duduk pun macam ni sekarang. Oh ya. Okey tak okey? Okey tak okey? Ini stroke. Stroke ni adalah pakcik kepada saudara saya ni, Rashidi. Pakcik saudara lah. Pakcik saudara. Stroke. Dalam hospital kita sumpah masuk ikut tiup. Okay, Alhamdulillah. Besoknya bangun. Luar biasa. Miracle. Ini miracle kan? Dan banyak lagi lah. Psoriasis. Psoriasis saya ada. Adik kepada kakak. Apa? Hajah. Kakak eh. Berapa tahun psoriasis amat kritikal. Kerana ini slide ni saya gunakan slide yang lama. Jadi slide baru saya testimoni baru saya tak boleh nak tunjuk. Dalam masa 3 hari psoriasis yang kritikal Tuan-tuan Roban. Psoriasis ni adalah sejenis penyakit kulit. Penyakit ni teruk apa keadaan dia Tuan-tuan Roban. Dalam sejuk tak boleh, dalam panas pun tak boleh. Kalau pakai baju putih bersandar habis darah sini. Teruk tuan-tuan. Kalau dia tidur Tuan-tuan Roban, bangun pagi dia sapu kulit yang terkeluar tu secupak dia pergi. Secupak tau secupak. Secupak tuan-tuan. Betapa periknya makcik ni. Dan hari ni Tuan-tuan Roban bebas daripada penyakit ni. Okey tak okey? Okey eh. Dan ini kencing manis 8 hari okey. Jadi anda nak tengok Tuan-tuan Roban secara live yang anda boleh tengok dalam YouTube. Dalam YouTube yang kita sediakan kepada anda www. Kalau Indonesia dia panggil www. www.youtube.com.kodi-kodi. Dia panggil Indonesia.
Okay. www.youtube.com/JusCody. Anda boleh masuk dalam ni. Anda boleh lihat sendiri testimoni-testimoni kita bercakap. Okey ya? Dan anda juga boleh dapatkan CD kisah benar ni untuk anda bercakap. Dia anda tengok sendiri, tak ada masalah. CD ni boleh dapatkan daripada daripada NSR Record. Okey, anda boleh dapatkan daripada NSR atau NSR. Cikgu Nasri. Cikgu Nasri Record. Di belakang sana yang handsome tu, yang gabut tak perempuan nak kumuh lagi tu. Itu Cikgu Nasri. Anda boleh lihat sini Tuan-Tuan Rauhban. Dan di sini juga Tuan-Tuan Rauhban, kalau ada masa Tuan-Tuan, saya nak panggil 2-3 orang testimoni yang live ni Tuan-Tuan Rauhban. Tapi masa mencemburui kita Tuan-Tuan. Dan hari ni Tuan-Tuan Rauhban, untuk akhir kata daripada saya Tuan-Tuan Rauhban. Okey tak akhir kata? Okey tak okey? Okay. Mana boleh okey? Aku mari sini, poket aku bayar taksi tu. Adakah okey? Okey tak okey produk macam ni untuk kesihatan kita? Okey tak okey? Okey kata okey? Okay. Untuk kesihatan diri sendiri mesti okey betul tak? Okay. Tapi boleh tak dengan kesihatan diri kita sendiri, kita introducekan kepada orang lain yang sakit tuan-tuan? Dengan niat membantu. Boleh tak boleh? Boleh. Adakah kita bantu orang lain kita rugi tuan-tuan? Ya. Tak rugi betul tak? Karena setiap apa yang kita bantu tu, AHB akan memberi ganjaran kepada anda. Nak kata nak? Nak kata nak ni? Betul nak ni? Okey, kalau nak saya serahkan mic ni kepada sahabat saya untuk ceritakan macam mana anda boleh menjana pendapatan dalam dunia bioteknologi. Okey tak okey? Nak kata nak? Nak kata nak? Betul nak ni? Okey, kita bagi tepukan kepada saudara sahabat.